Here, jumpa lagi di Sunset Media. Kali ini kita kebetulan lagi di Canggu, Bali. Oke, kita kali ini menginap di The Kirana Canggu Hotel yang berada di Jalan Pantai Batu Bolong. Jarak ke pantai sekitar 600 meter mungkin ya, nggak sampai. Jadi bisa mau jalan, mau lari kayak atau mau naik motor, oke-oke aja. Kebetulan kita juga dapat kamar yang di The Kirana Room dengan rate sekitar 800-an lah ya, dimana experience, service, serta semua fasilitasnya. Yuk kita saksikan yuk. Hotel ini bernuansa tropical modern, jadi asik aja, sangat cocok dengan suasana Canggu. Dan proses check-in sangat mudah, tanpa deposit. Kita juga ada dapat welcome drink. Lalu habis itu langsung kita diantar menuju kamar dengan staff yang sangat ramah. Ya, inilah kondisi dari depan hotel. Nah, di sebelah kiri ada kafenya, lalu di kanan itu langsung kita bisa lihat adalah Pantai Batu Bolong, guys. Oke, dari sini adalah view dari balkoni kamar. Kita langsung menghadap ke pool, mantap. Ya, duduk di balkoni sambil mensyukuri semua yang terjadi hari ini. Untuk kamarnya simple saja sih sebenarnya, king size bed, lalu ada itu maaf ada baju, lalu ya standar ada lemari, kulkas, minibar, ada telepon, TV. Kita juga bisa lihat tuh ada Pantai Batu Bolong di kiri kita, lalu ada pool dan area kosong di belakang, jadi tidak terlalu sumpek ya. Untuk bathroomnya sendiri sangat cukup, tersedia dua handuk besar, satu kloset, lalu ada beberapa toiletries, ada shower cap, sanitary bag, air conditioner, handuk muka. Lalu kita dapat air mineral 2 botol per hari, dan kita dapat 2 slipper ukuran 40 dan 42. Kita juga dapat free foot massage selama 15 menit lah, lumayan. Dan ini adalah persis halaman di depan kamar kita menghadap ke Jalan Pantai Batu Bolong. Untuk breakfastnya ala carte mulai jam 7 pagi sampai jam 10.30. Setelah itu kamu langsung bisa aktivitas. Oke, sampai jumpa.